Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan sesepuh majelis, ketua, pengurus yang lainnya serta jemaah sekalian. Puji dan syukur sama-sama kita hadirkan hadapan Allah yang saat ini selalu bersama hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah. Salam dan selawat senantiasa kita curahkan atas junjungan kita Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahlu baitnya, pada turunannya, dan juga sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umat-umat yang mendapatkan cahaya dan syafaat daripada Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bersyukur pada malam hari ini kita sudah sama-sama berzikir ya dengan tahlil, kemudian kita juga sama-sama mendengarkan daripada manaqib ibadah Allah ya, daripada guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Adapun dalam kesempatan ini sebagai muizah renungan bersama buat kita, di mana saat ini kita sama-sama sedang berada di arena ibadah haji. Sebenarnya saudara-saudara kita sama muslim sedang melaksanakan ibadah haji yang nanti sebentar lagi akan selesai, karena kalau tidak salah itu hari Minggu pas Sabtu itu sudah wukuf di Arafah, ya berarti setelah itu masuklah hari di mana kaum muslimin yang lain melaksanakan daripada Idul Adha, hari raya Tashrik. Ini adalah sebuah pelajaran yang patut untuk kita selalu ambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena semua peribadatan yang Allah wajibkan, Allah perintahkan tentu memiliki tujuan adalah menjadi sebuah pelajaran buat kita, sebuah nasihat buat kita, sebuah renungan buat kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allahu Azza wa Jalla. Begitu juga dengan ibadah haji dan Idul Adha yang berkaitan. Idul Adha adalah diambil dari kata ada ya'idu idan, yang artinya kembali atau pulang. Adha untuk jamak daripada kata adhat yang artinya berkorban. Jadi Idul Adha artinya adalah kembali, hari raya kembali untuk kita berkorban. Untuk apa kita kembali berkorban? Tentu maksudnya tidak lain adalah agar kita semakin lebih dekat, semakin lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan hari raya besarnya, yang paling besar bagi umat Islam. Karena ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan kemudian dilanjutkan Idul Adha. Idul Adha tentu tidak bisa lepas dari ibadah haji. Ibadah haji ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita jadikan bahan renungan seperti itu. Kalau tidak ada haji, berarti Idul Adha juga tidak ada. Karena Idul Adha itu harus menunggu selesainya daripada saudara-saudara kita yang melaksanakan haji di Arafah. Setelah melakukan
daripada ibadah-ibadah yang sebelumnya, ya, tawaf, sa'i, ya, ihram, ya, seperti itu. Jadi bukannya sekedar hari raya besar, karena 4 hari ini, ya kan, dari Idul Adha sampai 3 hari Tasrik, berarti 4 hari. 4 hari kita ini diberikan oleh Allah kebebasan untuk bergembira. Bayangkan coba, untuk bersenang-senang, ya, untuk bersantai, rehat selama 4 hari. Jadi tidak boleh selama hari itu dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang sifatnya menyulitkan. Sehingga di hari itu kita dianjurkan untuk bergembira. Bayangkan coba. Jadi kalau kita punya kegiatan usaha yang biasanya mencari nafkah atau lagi berjuang di jalan Allah, itu disarankan, dianjurkan untuk rehat dulu, tidur dulu, istirahat dulu, bergembira dulu. Bayangkan sampai seperti itu. Kenapa sampai 4 hari? Ini penting. Wahai sahabat-sahabat. Nah, ada 3 pelajaran penting yang ingin saya ungkapkan dalam kesempatan ini. Kenapa? Karena Idul Adha itu di tengah, sebelumnya haji. Habis haji, baru kemudian hari raya Tasrik. Nah, sebelum hari raya Kurban dan Tasrik itu ada namanya sholat Idul Adha. Jadi, ini sangat menarik. Haji itu adalah sebuah peristiwa yang mengabadikan proses perjalanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari yang namanya Tuhan. Karena pada saat itu manusia masih awam pengetahuan tentang Tuhan, sehingga berbanyak berbagai macam pendapat, berbagai macam informasi, pengetahuan tentang Tuhan itu yang beragam macamnya, yang semuanya itu belum ada kepada satu posisi yang benar, yang tepat. Tapi semuanya masih merupakan sesuatu yang imitasi, sesuatu yang palsu, sesuatu yang salah, sesuatu yang batil. Ini 7.000 tahun yang lalu. Karena Nabi Ibrahim itu diperkirakan antara 4.000 dan 5.000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan. Sekarang sudah 2024. Berarti perkiraan 7.000 tahun yang lalu manusia, ya, diliputi oleh sebuah kondisi tidak mengenal Tuhan, tidak tahu yang namanya Tuhan itu apa, sehingga mereka tebak-tebak. Ada yang menjadikan pohon sebagai Tuhannya, ada yang menjadikan binatang sebagai Tuhannya. Begitu juga Nabi Ibrahim, ada yang bikinlah patung yang punya kemampuan seni menjadi Tuhannya. Sehingga Nabi Ibrahim dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah baik secara hati dan pikirannya gak terima, gak sesuai dengan nurani dan logikanya. Disitulah dia mencoba mengikuti kehendak nurani hati dan logikanya, sampai dia mengalami proses yang berat, sampai harus melalui proses logikanya yang mengarah kepada matahari itu sebagai Tuhannya, bintang sebagai Tuhannya, bulan sebagai Tuhannya. Begitu sangat berat dan keras proses Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. Lalu dalam ibadah haji itulah dituangkan pelajaran sejarah proses di dalam mencari Tuhan. Wahai sahabat-sahabat, jadi haji itu adalah sebuah proses ibadah untuk mengabadikan pelajaran tentang bagaimana sulitnya sejarah manusia pertama untuk menemukan yang namanya Tuhan, sesuatu yang harus dijadikan sesembahan. Dan Nabi Ibrahimlah manusia yang mendapatkan izin oleh Sang Tuhan untuk mengetahui apa dan bagaimana yang menjadi Tuhan itu. Yang pada saat Nabi Ibrahim menemukan
Sang Tuhan belum memberitahukan identitasnya apa. Tetapi Tuhan sudah memberitahukan akan wujud, masih merahasiakan asma dan zatnya pada saat itu. Tapi Nabi Ibrahim, walaupun dengan pengetahuan yang seperti itu, dia pegang kuat-kuat keyakinan itu. Walau harus menghadapi berbagai macam goncangan yang berat, berputar-putar di dalam dirinya dan di luar dirinya, untuk bisa menemukan daripada yang namanya Sang Tuhan yang sekarang sudah diberikan, diturunkan, dibukakan rahasianya tentang asma daripada Tuhan, identitas nama daripada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat-sahabat sejarah yang berhubungan dengan Idul Adha. Jadi orang yang haji itu orang yang kembali menapak tilas perjalanan mencari Tuhan. Sama artinya proses perjalanan orang untuk bisa dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu sangat mulianya orang yang melaksanakan haji, karena di dalamnya mengandung sudah proses perjalanan yang suci, yang agung, yang tinggi. Wahai sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka wajib cara pertama dia harus dalam keadaan ihram, dalam keadaan suci, dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan meninggalkan semua ikatan-ikatan duniawi, belenggu-belenggu dunia yang harus ditinggalkan. Wajibkan dia hanya berpakaian yang sangat sederhana yang tidak boleh dijahit, bayangkan, yang hanya dilakukan kepada, bayangkan, yang menggambarkan kejeritan seorang yang melaksanakan haji harus jujur. Tidak peduli dia seorang raja, tidak peduli dia seorang bangsawan, ketika dia akan melaksanakan haji harus berpakaian ihram sama semuanya, bayangkan dulu. Coba dijahit, batal. Ya, sah pelaksanaan hajinya oleh sahabat-sahabat. Ini makna yang mendasar daripada pelaksana haji yang akan nantinya menghantarkan kita untuk bisa bergembira melaksanakan Idul Adha. Wahai sahabat-sahabat sekalian, nah, barulah selesai proses perjalanan yang berat dari melaksanakan haji, ditambah lagi dengan godaan yang besar ya, naik dan turunnya, barulah puncaknya nanti dia berujlah, berkhulwat, menyendiri dalam zikirnya, dalam keyakinannya yang mengandung kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang Arafah. Kenapa dikatakan Arafah? Yang berasal dari kata Arafah, ya'rifu, yang artinya padang tempat pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seseorang yang sudah sampai di padang Arafah, maka seseorang itu akan sampailah kepada kualitas untuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika proses-proses itu dilalui dengan sebaik-baiknya, tidak boleh sedikit pun ada pelanggaran seperti rafas, perbuatan-perbuatan buruk yang iseng yang sudah kita lakukan, tidak boleh diharamkan sejuk. Bayangkan, begitu tetap melaksanakan haji, apalagi perbuatan dosa besar, batal. Perbuatan kecilnya kita kena denda. Bayangkan, begitu ketat. Itu artinya tidak main-main proses perjalanan untuk mendapat, mengenal, mengetahui tentang wujudnya, tentang adanya Sang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah lulus, barulah dia boleh melaksanakan tugas yang berikutnya, beribadah, memuliakan, mengagungkan, memuji, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ritual ibadah yang namanya sholat. Oh,
Makanya di dalam Islam itu yang pertama sekali syaratnya harus akidah, keyakinan kepada sang Tuhan, yaitu Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu. Baru syariat, yang syariat yang kedua, baru yang namanya sholat. Nah, habis sholat, Allah setelah melaksanakan sholat. Jadi ibadah itu pada hakikatnya tiga lagi. Akidah, kemudian ritual khususnya kepada Allah berupa pujian, berupa sanjungan, penyembahan dalam bentuk sholat, yang kedua dan ketiga dalam bentuk amaliyah jama'i, dalam bentuk amal sosial dalam kehidupan yang dituangkan dalam bentuk berkurban. Kenapa kurban yang dijadikan simbol? Karena di dalam sejarah kurban itu ada pelajaran yang sangat besar dari pelajaran seorang ayah yang beriman kepada Allah secara totalitas dan dari seorang anak yang berbakti kepada orang tua secara totalitas. Ini. Jadi, kenapa kibas bahwa dijadikan simbol dalam peribadatan pada saat Idul Adha, dan itu pula yang dijadikan nama daripada Idul atau hari raya umat Islam, agar umat Islam sadar bahwa di dalamnya ada pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga, pelajaran seorang ayah yang beriman kepada Allah, yang begitu sangat menjaga keluarganya, dan kemudian memiliki seorang anak yang betul-betul beriman dan berbakti secara totalitas kepada orang tuanya. Artinya, ketika kita melaksanakan Idul Adha, kita disuruh memiliki sebuah misi untuk menjaga, membina, mendidik keluarga kita. Idul Adha artinya adalah merupakan sebuah hari raya yang mengingatkan kita senantiasa selalu memperhatikan, senantiasa membina keluarga atau rumah tangga kita. Karena itu sejarah orang tua yang betul-betul memimpin kepada keluarganya dan menghasilkan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat pada ayat 103. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang kutipannya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Fangsu, perhatikan, renungkan, pikirkan, mengatakan apa pendapatmu, apa hasil pemikiranmu. Ini ketika seorang ayah menyampaikan kepada anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, menyampaikan, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku melihat kamu, melihat di dalam mimpi, menyampaikan kamu. Coba kamu perhatikan, kamu pikirkan apa pendapatku. Dengan bahasa yang masih sangat halus, masih sangat menghargai sang putranya dengan lembut. Tapi apa jawaban sang anak ketika mendapatkan informasi bahwa ayahnya melihat di dalam mimpinya bahwa dia sedang menyembelih putranya, dan sang putra tahu bahwa ayahnya bukan seorang ayah, tapi ayah yang betul-betul memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, qala, ya abati i'mal, wahai ayahku i'mal, wahai ayahku kerjakan. Bayangin coba, bukan wahai ayahku pikir-pikir dulu, latakur, gak usah dipikir, i'mal, boleh konteks kerjain.
yang telah engkau diperintahkan. Mati baru apa yang kau telah diperintahkan yang telah diamarkan. Bayangkan coba. Dia enggak memang dia diperintahkan, dia cuma mimpi. Ya, dalam konteks kalimatnya melihat di dalam mimpi itu dia melawai sahabat-sahabat bayangkan. Karena begitu cinta dan yakinnya dia kepada Allah, mendapatkannya sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap seorang anak begitu lebih menakjubkan lagi? Kenapa tidak menakjubkan? Karena dia jadi korban, jadi objek yang akan merasakan derita, beban, rasa sakit jika itu dilaksanakan. Tapi dia dengan penuh keyakinan serta dirini insyaallah minas sabirin, engkau mudah-mudahan akan mendapati aku sebagai termasuk dalam orang yang sabar. Kenapa sabar? Ya karena berat lho. Kita dijadiin objek sama orang tua kita cuma disuruh belajar yang benar, kerja yang benar, berbuat yang baik aja kadang-kadang kita masih bantah, apalagi kalau kita menjadikan sebagai korban, sebagai pemberian. Alhamdulillah, subhanallah, gak sanggup. Maka wajar kalau Nabi Ismail alaihissalam di kemudian hari keturunannya menjadi nabi yang terbesar dari seluruh para nabi-nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, Idul Adha yang pertama yang harus kita catat, pertama perjalanan orang mencari Tuhan itu sulit dan harus diabadikan dalam peristiwa haji. Kemudian yang kedua, menjaga mempertahankan keluarga itu juga berat, karena begitulah sejarahnya Nabi Ibrahim dari Yerusalem sampai ke Mekah, itu mempertahankan menjaga keutuhan rumah tangganya jangan sampai rusak. Bayangkan coba, yang dia harus memisahkan kedua istrinya, yang satu Sarah ditetapkan tetap berada di Israel dan Hajar dia letakkan di kota Mekah. Bayangkan, yang dalam keadaan baru memiliki anak yang kecil, bayi. Bayangkan pada saat itu, tapi dengan keyakinannya, dengan penuh keimanannya, dia percaya Allah lah yang akan menjaga dan memelihara daripada keluarganya. Ini pelajaran yang paling berharga yang harus kita petik dari peristiwa Idul Adha, agar kita betul-betul kembali konsen, kembali memperhatikan keluarga. Namun sebelum kita perhatikan keluarga, istri dan anak kita, lihat dulu diri kita, sudahkah kita menjadi bapak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam? Barulah setelah pribadi kita dengan Allah selesai, pribadi kita dengan keluarga kelar, baru urusan pribadi kita dengan sosial dan masyarakat, barulah sama Allah diganti. Ketika sudah tuntas keyakinannya, tidak ada lagi sedikit pun rasa sakit keraguannya bergeser daripada niat tekad untuk mengambil sang anaknya. Di saat itu Allah yakfi, cukup wahai Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam, karena aku hanya ingin mengetahui بالله حسن عظيم.
badarillah wa ya Allah wa ya anja wa ya sadat wa ya ahbab wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa wa antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah sa'alnakum sa'alnakum walizul farajaunakum rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah wa ya rabbi bisadati tahaqqad li isharati Asyadakti bisyarati wa yastu antuna lillah Asyadakti bisyarati wa yastu antuna lillah Ikastil kumbi an aini wa rab'il baini min baini wa baini wa tamsil khaifi wa baini binuril wahyi ya Allah wa tamsil khaifi wal aini binuril wahyi ya Allah Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah ibadallahi jalallah agisuna li ajalillah wa kunu aunana billah Asana zabi fadlillah Kunu aunana billah Asana zabi fadlillah Allahumma sallim wa barik alaihi wa sallam